Yo, welcome back again to my channel, Ajeng Choi. Jadi di konten kali ini sudah di depan mata kalian dengan jelas di thumbnail dan di depan mata anda yang sedang menonton video ini. Kali ini gue bakalan bahas soal ini. Apa ini? Kebanyakan dari kalian, aduh jatuh flash gue. Kebanyakan dari kalian, dari teman-teman gue juga, orang-orang yang belum mengerti masalah gini. Angin bangs, anjing, gesep. Kakak, goblok. Okay, jadi banyak dari kalian atau orang-orang awam yang belum mengerti masalah AdSense dan YouTube itu mengira ini adalah uang dari YouTube. Dan ini emang seperti amplop, seperti duit memang. Jadi orang-orang yang belum tahu tuh pasti ngira ini duit. Gue juga dulunya ngira begitu. Actually, this is not money from YouTube, from Google AdSense. No. Jadi ini adalah sebuah kode PIN. Kode PIN apa? Jadi gue jelasin dulu dari awal buat YouTuber-YouTuber pemula seperti gue juga yang baru di tahap pertama. Jadi kan di YouTube kan pada saat lu udah bisa monetasi, pas lu udah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah itu kan kalau sudah memenuhi persyaratan dua itu, terus ntar otomatis kekirim ke YouTube. Dan diterima atau tidaknya itu nunggu sekitar berapa hari. Kalau gue 3 hari ya waktu itu langsung diterima kalau udah ada iklan. Nah pada saat ada iklan tersebut, gak lama dari itu lu bakalan disuruh verifikasi namanya KTP, alamat, dan lain-lain. Nah setelah tahap yang KTP itu sudah selesai, sekitar berapa hari itu ntar diterima lagi, apa, dikonfirmasi lagi sama Google, baru di tahap lagi yang keduanya, yaitu verifikasi alamat penagihan. Yaitu ini dia kodenya, kita harus masukkan kodenya. Dan ini sumpah belum gue buka, baru banget dapet. Dan gue itu ngirimnya udah sebulan lebih ya. Dia itu kan katanya diantar. Tapi pas gue ke tempat pos, tadi barusan gue kan kebetulan lagi keluar, kan lagi masa PSBB. Gue kebetulan lagi ngumpul tugas ke UIN. Sebenernya lu gak perlu tahu juga sih, jadi panjang video gue, kebanyakan curhat. Goblok! Ya udahlah, kenanggung. Jadi gue ngumpul tugas, gue pulang, anjing, udah sebulan juga nyampe-nyampe nih. Gue bahkan udah sampai minta PIN yang kedua. Dan PIN yang kedua itu katanya, gue baca di sini, kalau kita udah minta PIN yang kedua, itu kalau misalkan yang kesatu udah nyampe duluan, itu tetap bisa kita verifikasi, tetap valid kodenya. Dan kalau misalkan dalam 4 bulan kita belum apa namanya verifikasi kode nih, iklan kita ditarik lagi sama YouTube. Wow, gue udah seperti YouTuber-YouTuber pro sekali ya ngomongin ya. Kan gue baca, makanya baca jadi tahu. Blok. Nah, jadi gimana tadi bangsat? Anjing gue toxic, sorry. Jadi setelah kita, apa namanya, setelah kita udah KTP tadi ya kan, KTP, pas kita ngisi KTP itu benar-benar harus sama, harus fucking persis banget dengan KTP lu. Gak boleh beda, ini di belakang gue ini, gue selain itu alamat gue, itu harus sama banget, kelurahan itu-itunya, pokoknya harus sama. Dan ini belum benar-benar belum gue buka, anjay, di sini masih nih, masih bisa disobek kalau dari pinggir, nanti kita sobek. Nah, gue mau jelasin dulu biar kalian ngerti, buat YouTuber-YouTuber pemula, temen-temen gue juga ada yang nanya-nanya soal YouTube, yang udah mulai YouTube juga ya kan. Nah, jadi di namanya apa? Nah, ini kita tuh masuk di sini pas setelah KTP itu, verifikasi alamat penagihan. Nah, ini gue udah minta yang kedua ini. Jadi, gue mulainya itu, nah, 9 Mei, ini yang kedua. Yang pertama itu dari bulan April, sekitar tanggal 20-an, mungkin 20 April gue waktu itu minta PIN pertama kali. Nah, katanya surat tersebut akan tiba dalam waktu 2 atau 4 minggu. Nah, karena kebetulan udah hampir sebulan lebih ya kan, udah lebaran. Gue juga udah mikir pas April tuh, pas bulan April, wah ini kalau nggak dikirim, gue bakalan ke pos terdekat. Ya udah, gue kebetulan tadi lagi keluar, gue ke pos terdekat. And hasilnya ada Google AdSense gue. Gue nanya tadi ke ama tukang pos yang ngirim surat Google AdSense. Lu tahu gak anjing? Banyak banget punya orang yang nggak dikirim, cow. Ada yang sampai udah keter kuning-kuning gitu, nggak dikirim ya. Jadi kayaknya memang kita harus yang ke pos, atau orang posnya yang tidak becus kerja. Aduh, ya tidak tahu sih. Tapi soalnya banyak banget, ler. Ada kalau bahasa Palembang tebek ya, tebek gini. Dua tebek tadi, penuh ini, sepenuh ini kertasnya nasi. Nah, dari kelingking ke jempol gue ini, tebek gue kalau bahasa Palembang. Nah, tadi ada dua tebek anjing. Jadi tebek yang pertama udah habis tadi, anjing nggak ada nih yang gue menurut gue.
tinggal satu tebek lagi. Nah udah mau habis juga, dicekin tuh orang satu-satu. Nih gue kasih lihat KTP gue, namanya sesuai di KTP. Anjing kata gue, wah belum ada nih berarti kan. Pas gue ngecek tinggal sisa satu tebek lagi tuh, udah tinggal dikit. Tiba-tiba slep ada nama gue, dan masih bagus banget kertasnya, emang bener-bener baru dikirim. Ada stiker PBF niche. Gue agak sabar banget verifikasi PIN ini. Okay, let's go. Gue udah lama banget sih nunggu-nunggu ini. Dan ya pas gue bikin snap di Instastory, di snap WhatsApp, teman-teman gue langsung bilang, wow gajian pertama ya. Enggak dong goblok, ini adalah verifikasi. Okay, sepertinya kita bakalan buka dan gue bakalan verifikasi ini. Gue ambil gunting dulu. Udah, ini dia gunting. Ini benar kan harusnya, soalnya dia bilang di remove side edge. Bener kan? Gue belum baca sih sebenarnya. Gue belum baca sih sebenarnya dari tadi. Dia harus kita gunting juga yang bawah sama yang atasnya. Jadi di sini men, pas kita buka ini ada kode PIN-nya. Wow. Ini dia men, ternyata kode PIN gue. Yang gue tunggu-tunggu ya bisa verifikasi cocok. Udah sih gak ada apa-apa lagi. Jadi pas kita buka dalam ini, itu ada kode PIN kita yang akan kita masukkan ke verifikasi ini. Gue kasih lihat ya gimana tampilannya. Ya pokoknya beginilah tampilannya, dan PIN-nya tuh di sini bakalan gue sensor. Langsung saja mau memasukkan PIN-nya. Nah cuman bisa 3 kali men. Kalau udah 3 kali udah gagal lo anjing. Jadi hati-hati banget pas dalam pengetikannya. Dan di sini ada tulisan kirim ulang PIN. Nah ini PIN ketiga kali gue nih. Kalau gue tuh kalau misalkan belum ada tadi, gue mau ngirim 3 kali anjing minta. Tapi ya syukurnya udah ada sih. Jadi gue langsung aja tinggal masukin. Let's go. Oke. Mendigit ya. PIN benar. Terima kasih telah memberikan PIN. Begini bro tulisannya. Waduh hilang. Waduh gak sempat kerekam bangs. Ya pokoknya tadi telah diverifikasi PIN benar. Sekali coba doang gue. Ini masih ada di sini ya di atas. Coba kita refresh. Harusnya udah hilang. Kan udah gue verif. Wih hilang beneran. Kok duit gue nol? Karena duit gue di sebelah kanan. Ya bukan di sebelah kanan lagi. Ini dia duit gue. Bukan belum saldo. Saldo. Tidak boleh. Iya. Okay, jadi gue udah selesai verifikasi. Mission complete. Nah, kalau lu udah KTP dan verifikasi PIN, yang terakhir lu tinggal masukin metode pembayaran. Lu mau lewat rekening atau apa. Kalau gue ya lewat Western Union, karena mata uang gue tuh USD dan juga gue belum ada rekening. Jadi gue yang pakai Western Union aja, nanti ngambil cash pas udah sampai ambang pembayaran. Yah, itulah dia review, unboxing, nggak dalam box ya, apa sih ini kalau dalam surat nih? Undocumentation, unmessage. Nggak tahu gue istilahnya apa. Jadi pokoknya itulah, setelah kita buka ada PIN ya begitulah pokoknya isi dalam, nanti gue bakalan tempel di mana? Mungkin di sini. Hamba AdSense. Nah, kalau untuk uang, gue itu belum dapat. Karena gue masih perlu sampai ke ambang pembayaran. Kalau sampai ke ambang pembayaran, gue baru bisa tarik tunai dengan cara metode pembayaran yang tadi, Western Union. Tapi terserah kalau kalian mau ada KTP rekening, ya bisa lewat rekening. Lu gak payah-payah kantor pos ambil uang cash. Kalau lu males, bisa. Tapi karena gue gak punya rekening dan gue pakai mata uang US, jadi masuk gue bikin rekening US, jadi mending gue ambil cash aja. Ya itulah dia video singkat mengenai apa, saran-saran, penjelasan gue. Mungkin apa sih ini, gak tahu konten apa ini gua, mungkin gue ya menjelaskan tentang verifikasi kode PIN dan dari awal apa pas kita setelah pertama kali bisa monetasi. Pokoknya itulah yang gue jelasin. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di kan gue gak bisa aja kalau family friendly begitu. Ya pokoknya kalau video ini bermanfaat buat lulu semua, jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kalian yang ingin memulai karirnya di dunia per-YouTube. Dan jangan lupa di subscribe juga channel gua. Dan jangan lupa hidupkan loncengnya supaya video baru gua yang bakalan gua update tidak ketinggalan. Oh ya, subscriber gua ada 3,5. Terima kasih buat yang udah subscribe. Semoga betar channel gua. Gua enjoy. See you guys in the next video. Peace.